terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ujian biasa bagi mereka yang pulang beraya. Namun berbeza bagi perantau yang merupakan anak jati pulau kecil di Kelantan. Bukan sahaja menghabiskan masa berjam di lebuh raya, namun perlu meredah ombak badai demi menziarahi insan tersayang. Wartawan Aslina Abu Bakar ada laporannya. Setiap kali menjelang Syawal, JT Kuala Baru akan dipenuhi dengan warga kota yang ingin pulang ke kampung halaman yang terletak di 13 gugusan pulau di daerah jajahan tumpat Kelantan, antaranya Pulau Suri dan Pantai Haji Nikmat. Walaupun terpaksa meredah ombak, angin kuat termasuklah fenomena air pasang dan surut, ia tidak menjadi penghalang buat anak pulau ini pulang ke kampung halaman masing-masing. Perjalanan dari JT ke setiap pulau mengambil masa kira-kira 10 hingga 15 minit dengan kos tambang RM2 sahaja. Anak kelahiran Pantai Haji Nikmat Anwar Chi Yusof yang menetap di Shah Alam Selangor berkata setiap tahun dia akan pulang ke kampungnya bersama keluarga. Masa nikah dulu pun dekat setengah jam jugalah pujuk naik bot tu. Lepas tu anak-anak pun sama. Sebab dia tak biasa naik bot ni, sampai masa lah nak pujuk. Tapi lama dia okeylah. So learning macam seronoklah dia tunggu nak balik, bila nak balik nak naik bot tu, excited. Kampung saya rare sikit. Sebenarnya kita orang akan kena naik bot sebelum sampai ke pulau. Dulu takutlah juga sebab jarang naik kan. Tapi bila dah lama-lama tu dah okey dah lah naik. Dah sukalah, baslah. Oh, sukalah anak-anak balik kak. Nampak anak-anak pergi korup berair mata pula. Sementara itu, bagi penduduk setempat, situasi itu adalah perkara biasa. Muhammad Ridwan Mat Ali berkata, sejak kecil dia akan beraya ke rumah keluarga dan rakan dengan hanya menaiki bot dan sampan. Walaupun dilihat agak sukar, namun cukup bermakna baginya, apatah lagi apabila berjumpa dengan rakan-rakan yang sudah lama tidak pulang ke kampung. Macam kita dekat pulau ni, kan nak pergi sebelah rumah member-member apa semua, kena naik bot lah. Kena naik perahu, hari-hari kerayu perahu pergi. Masa kita pergi tu kita naik perahu, ramai-ramai lah, dah lebih kira 5 orang. Tengah-tengah kerayu tu tepuhnya. Jatuh babi masa. Lepas duduk tepik luar meratau, dengar duduk patah suri ni orang muda lah, mungkin tidak masuk pakai tua. Mana kira ramai duduk tepik. Sebab ramai duduk tepik, tekuh hari perayaan mesti hari raya tu, ramai tu kelik mari. Aktiviti kunjung-mengunjung ketika lebaran dengan menaiki bot adalah perkara lazim bagi penduduk di Pantai Suri dan juga Pantai Haji Nikmat. Ia merupakan antara 13 gugusan pulau yang terdapat di muara Sungai Kelantan. Dan saya dapati kebanyakan 400 penduduk di sini menjana ekonomi mereka dengan melakukan aktiviti seperti nelayan. Aslina Abu Bakar melaporkan. Okay, mana ni? Ini pulau apa ni? Ini apa?